ceramah beliau. Dan sebelum Syekh memulakan tazkirah dan menyebut saudara Asri untuk membacakan sedikit qasidah. إلهي ارحمهما يا الله.
illa istur jami'al hal wa la takshim bina ya Allah nabiyuna sebab kesempurnaan dalam hidup
itulah merupakan matlamat dan target daripada kita semua. Tapi bagaimanapun, tidak akan mungkin dengan kita akan menjadi sempurna kalau hanya dengan kemampuan yang kita miliki. Di samping juga dengan tabiat dan naluri daripada seseorang, senantiasa dan selalu memandang yang positif, yang baik, yang mulia daripada dirinya, yang pandangannya kepada perkara-perkara negatif ternyata tidak seperti itu. Sehingga sulit untuk kita berubah kalau dengan kedua belah mata kita memandang hanya kita gunakan untuk melihat yang positifnya saja. Akan mudah kita terima kebaikan, kebenaran, dan yang positif dalam hidup kalau dengan kedua mata kita memandang, yang kalau kita pastikan dengan salah satunya pun kita sudah dapat memandang apa saja, tidak mesti harus dua. Pajamkan salah satu daripada kedua biji mata kita, kita dapat melihat seluasnya kita memandang dengan kedua belah mata kita melihat. Tapi kenapa kita Allah berikan dengan dua biji mata melihat? Supaya dengan kita dapat melihat yang baik dan yang buruk. Supaya kita dapat melihat yang positif dan yang negatif. Supaya dengan kita melihat yang daripada diri kita dan juga daripada diri orang lain. Supaya dengan kita boleh memandang secara bijak. Daripada diri kita, belum tentu seperti itu kelihatannya. Kecuali setelah dapat kita pastikan daripada pandangan orang lain. Yang positif menurut kita belum tentu juga positif menurut orang lain. Begitulah juga sebaliknya. Maka agar dengan kita menjadi orang yang kamil, yang sempurna di sisi Allah Jalla wa'ala, maka nanti kita tanamkan atau nanti kita perintahkan kita untuk kita beramal dengan satu prinsip penting dalam agama atau dalam hidup beragama, itulah yang disebut dengan an-nasihah, ad-dinu nasihatu. Qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah dan Rasulnya, dan juga untuk orang awam, dan juga untuk orang-orang yang memimpin di kalangan mereka. Dengan nasihat, maka kita akan dapat melihat siapa sebenarnya kita. Sebab orang lain kadang-kadang mungkin juga dengan kita seperti itu, selalu melihat kekurangan yang ada pada diri seseorang. Bukan jarang-jarang, tapi yang kadang-kadang seminggu dengan kebaikannya, setahun dengan hal-hal yang positifnya, sehari saja dengan yang janggal, sehari saja dengan yang negatif, yang begitu itu akan lebih nampak kelihatan daripada kebaikan yang setahun. Itu tabiat manusia seperti itu. Tidak ingin melihat orang lain sempurna sebagaimana dia ingin dilihat oleh orang lain dalam keadaan sempurna. Tidak ingin melihat orang lain dalam keadaan bihalin minal arroha wal'afiyah, sehat dan yang sebagainya sebagaimana yang diinginkan terhadap diri kita di dia sendiri. Maka kebersamaan kita yang seperti ini tidak terpenuhi kalau hanya setakat untuk kita duduk bersama. Kalau kebersamaan kita tidak membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada yang lebih sempurna, kepada yang lebih indah, kepada yang lebih baik. Kenapa? Sebab kita tadi diberi kedua biji mata melihat. Maka kemampuan saya melihat, saya hanya saat melihat dengan kemampuan dua mata saya. Tapi dengan kalian dapat melihat saya daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut. Jujurlah kita atau bijaklah kita, yang kalau pada saat kita berteman, kita bersaudara, kita bersahabat, jadi kita sama-sama makan, sama-sama dalam satu program, sama-sama dalam satu kegiatan,
sama-sama dalam suatu aktiviti, tapi ternyata dengan kita tidak memperlihatkan kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan yang ada pada diri saudara kita. Begitu juga sebaliknya, itu tidak jujur. Anakuna sadiqina ma'Allah wa ma'ampusina, agar dengan kita jujur dengan Allah dan juga dengan diri pribadi kita masing-masing. Boleh-boleh saja untuk mengalami suatu hakikat, untuk menyamakan suatu keadaan yang dengan kita memandang diri kita sempurna, padahal belum tentu seperti itu. Sebab pandangan kita, sebagaimana dalam satu patah mengatakan, pandangan daripada orang yang lebih bodoh itu akan menutupi segala kejelekan dan keburukan yang ada pada dirinya. Tapi pandangan daripada orang yang benci dan marah itu akan mengukir segala keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Itulah juga dengan kita. Kemudian yang kedua, selain daripada saling nasihat-menasihati, kalian sekarang sebagai pembina umat menurut bidangnya masing-masing, ini satu anugerah yang Allah berikan. Maka bagaimana dengan nikmat yang Allah bagikan kepada kita tadi itu, yang dengan kita terpilih untuk mendapatkan anugerah tersebut, kita dapat memperlihatkan yang terbaik, yang positif kepada mereka. Fathidu syai'ila yu'ti. Dan ini yang paling berat. Kita melihat baginda Nabi hanya dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih daripada dalam 23 tahun, tapi ternyata mampu untuk membina generasi dari berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut. Sudut apa saja yang ingin kita sentuh, bidang apa saja yang ingin kita sebut, atau bagian-bagian mana saja yang kita bicarakan, insya Allah yang terbaik. Akhlaknya, perilakunya, takwaannya, ibadahnya, zikirnya, tasbihnya, muamalahnya, pergaulannya. Bagaimana dengan satu orang insan tadi itu mampu dan berhasil untuk merubah suasana secara total daripada ibadatil ibad kepada ibadatil rabbil ibad, daripada menyembah makhluk kepada menyembah sang pencipta makhluk, daripada menyembah manusia kepada menyembah yang menciptakan manusia. Dalam jangka 23 tahun kita merenung. Satu syairi balik daripada Mesir pada tahun 2000-an. Lebih kurang? 97. Dan 15 tahun kita di sini. Satu adalah saya sendiri, saya datang kembali pada tahun 98. Terlibat dengan dunia yang seperti ini sejak daripada tahun 83, bahkan sebelumnya lagi pada waktu di Mekah. Jadi masa kita berkecimpung, masa kita terjun di masyarakat, kalau saya katakan sejak daripada tahun 83 sampai sekarang, berarti sudah tidak kurang daripada dalam 30 tahun. Dah lebih daripada waktu yang Allah peruntukkan kepada kita yang pada saat itu, tapi kita sedihnya saja. Kita sekarang untuk mengajak orang sunnah, mengajak orang untuk berbakti, mengajak orang untuk berkebajikan, bukan satu yang mengajak, ramai di sana sini. Tapi ternyata pencapaian kita dan keberhasilan yang kita lakukan tidak seperti yang Nabi kita capai, yang pada saat itu Nabi kita bergerak sebatang kara saja. Tapi yang satu tadi itu sanggup untuk merubah struktur dunia pada saat itu dengan terbina dan juga dengan lahirnya generasi-generasi penerus yang dibina bukan di IU mana, tapi di Masjid Nabawi, atau dengan hamakah, atau juga dengan majlis zikir dan taklim yang seperti ini. Kenapa Nabi kita berhasil? Padahal pada saat itu Nabi kita seorang diri saja. Sebab karena Nabi kita dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi, suasana dan keadaan yang ada di masyarakat. Nabi kita ada di dalam kalbu, di dalam hati para sahabat. Nabi kita ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Nabi kita ada dalam pergaulan mereka sehari-hari.
Nabi kita ada dalam pakaian mereka. Nabi kita ada dalam makanan dan minuman mereka. Nabi kita ada dalam majlis-majlis perhimpunan dan pertemuan mereka. La yatamayyizu anhu. Ini satu hal yang paling penting dalam dunia tarbiyah dan juga dalam dunia pendidikan. La yatamayyiz. Duduk. Kalau orang yang tak pernah kenal baginda Nabi, tidak akan boleh cam yang mana satu daripada kumpulan yang duduk itu Rasulullah SAW. Idza dzakarud dunya dzakara ma'ahu, wa idza dzakarul akhirata dzakara ma'ahu, in dhahiku tabassam. Kalau pada waktu mereka sebut tentang dunia, Nabi kita bersama mereka. Mereka sebut tentang akhirat, Nabi kita bersama mereka. Mereka ketawa, Nabi kita senyum. Itu suatu hal mungkin merupakan al-asas yang terpenting, rukun yang terpenting agar kita berhasil untuk masuk ke dalam hati masyarakat dan yang secara khususnya kalau dengan kita, untuk kita masuk ke dalam hati para mahasiswa dan mahasiswi kita yang pada saat dengan kita, kita boleh beradaptasi al-muwafaqah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Sederhana dengan bisa bukan sederhana dengan bahasa serendah atau dengan kasih dan lagu mana saja. Pada saat di situ ada dengan SMS-nya, di sini ada dengan majalahnya, di situ ada dengan programnya, sebelah belakang ada dengan makanannya. Orang yang tukang kasidah tadi itu tidak akan beli berkasidah sampai habis. Kenapa? Sebab dia merasa seorang diri. Itu yang tidak terperhatikan dalam usaha dakwah kita. Nabi kita tidak seperti itu. Kalau pada saat para sahabat Nabi dalam satu aktiviti, dalam satu kegiatan, katakanlah berkelah, kelah bahasa kita kan? Kelah. Ternyata Nabi kita ikut. Oke, urusan kaminya biar saya yang beli. Kata yang satu, urusan nyemblenya biar saya yang nyembleh. Yang satu, saya yang bersihkan. Satu, saya yang motong. Satu, saya yang masak. Nanti kita kata, biar aku yang mencarikan bahan bakar. Kebersamaan dalam satu aktivitas, dalam satu kegiatan. Itu yang membuat baginda ada di dalam tiap buah rumah sahabat. Yang membuat baginda ada di dalam hati dan aktiviti mereka. Terbayang-bayangkan figur yang mereka jadikan contoh dan tauladan qudwah hasanah lahum fi jami'il majalat, menjadi contoh tauladan yang baik dalam segala aspek, sehingga kehidupan mereka tidak ada yang sia-sia. Malabisuhum, ma'akiluhum, syaribuhum, harakatuhum, sakanatuhum, diamnya mereka, duduknya mereka, berdirinya mereka, itu terngiang-ngiang kalau dalam bentuk suara, ada baginda itu dalam kehidupan. Kalau sudah seperti itu, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Sebab sudah berpanduan kepada qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kenapa kita tidak berhasil? Tadi saya tanya di Yusim, ada masjid? Ada. Ada surau? Yang paling tidak. Tapi berhasil dengan kita membina anak didik kita sendiri, bukan membina generasi orang lain, untuk kita memenuhkan masjid itu dengan jamaahnya. Jadi dengan jawaban yang sederhana, bagaimana dengan kita boleh mengajak mereka dan juga memenuhkan masjid dengan jamaahnya yang pada saat dengan mereka masih belum melihat kita ada di situ. Baginda tidak seperti itu. Nabi kita kata tahajud, Nabi kita sampai berkali-kali. Nabi kita kata sedekah, baginda Nabi ajwada bil khairi minar rihil mursalah, lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang bertiup. Nabi kita bersabda, menahan, mencabar atau juga sabar, tabah atas segala cobaan dan ujian, itu dia dengan dua biji batu yang Nabi kita letakkan di atas perut. Masing-masing cuma hanya satu batu saja yang diletakkan. Nabi kita ada dua. Bagaimana saya tidak cinta dengan sang kekasihku yang pada saat dia lebih menderita daripada aku, yang dengan dia lebih khusyuk daripada aku, yang dengan dia lebih bening daripada aku, yang dengan dia lebih mulia daripada aku.
semuanya kerjasama. Nabi kita ikut kerja. Lallallah lamahtadaina wa nasallaina wa natasaddaqna fa anzila as-sakinata 'alaina. Nabi kita pun juga ikut berkas kita seperti itu. Allahumma, ikut juga Nabi kita katakan la 'aisha illa 'aishul akhirah farhabil ansar wal muhajirah. Nabi kita sama-sama ikut melantunkan. Sering saya sebut Habib Syekh kalau dihadirkan ke sini tidak akan dapat sambutan, atau Habib Syekh datang saja ke sini tidak akan boleh bertahan berkasidah sampai 2-3 jam bersambung kalau tanpa respon daripada pendengar. Allah, dengan zikir-zikir zakar-zakar. Betul. Macam juga satu saya dengan saudara. Juga saja kalau seandainya masing-masing pihak ikut kayu, ikut keadaannya, tak boleh kita bertahan lama. Nah, begitulah juga yang perlu kita hayalkan pada masa kita dalam satu aktiviti, dalam satu kegiatan, apalagi dalam rangka untuk menyanjung dan memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khayalan yang pertama yang perlu kita khayalkan, bayangkanlah Nabi kita hadir di hadapan kita. Kalau terkhayalkan yang seperti itu, dengan semangatnya, dengan gairahnya, dengan suaranya, dengan lantunannya, ingin kita tampil dengan lantunan suara yang lebih merdu dan juga dengan lantunan kesedah yang lebih sedap. Kenapa? Sebab kita berkhayal atau beranggapan yang pada satu Nabi kita sedang menyaksikan kita. Kalau Nabi kita tidak menyaksikan pun, majlis yang seperti ini sudah masuk dalam YouTube atau dalam Facebook atau dalam kamera digitalnya Allah, dan dengan tidak mengetahui perhimpunan-perhimpunan umat di mana saja mereka ada. Maka yang pada sadarnya kita sudah boleh menyemat dan mematri hati orang ramai, karena dengan kelonaan akhlak kita, kebersamaan kita, kesederhanaan kita, ketawaduan kita, Masya Allah, tabarakallah, maka dengan beliau jadi atau menjadi idola umat. Jadi ini diantara daripada perkara yang diambil alih oleh sebagian atlet, artis atau dengan penyanyi-penyanyi, yang pada saat mereka atas pentas, dia boleh membuka hati daripada para penonton agar subati dengan lagu dan irama yang sama. Jadi kalau dia lihat dengan penontonnya pada joget, pada disco, menari-nari, dia lebih lagi di atas pentas. Wah, seperti Mekal misalnya yang sudah mati itu. Gimana akhirnya? Jadi macam mana dia penonton akan ikut? Coba kalau sekadar dia menyanyi saja, tidak mencontohkan tarik-tarian yang seperti apa, dangdutan yang seperti apa, karaoke yang seperti apa, penonton tidak akan tergugah. Jadi shadaqallahul azim, saat ketika Allah firmankan firman Allah yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya terdapat pada jiwa dan bagi Nabi contoh teladan yang baik, rupa-rupanya kunci daripada segala keberhasilan itulah al-qudwatul hasanah. Coba saja dengan pensyarah. Saat pertama Profesor Dr. Syarban, kemudian dengan timbalan yang mana, kemudian dengan arah pengarah yang mana, semua bagian dia masalah itu apa pengarah imam, kemudian dengan dekan-dekan semuanya sama pertama. Bagaimana mahasiswa tidak terpanggil? Pada waktu kita berbicara tentang salam jamaah, pada waktu kita berbicara tentang apa saja, semuanya akan ikut. Lima ada, kenapa? Karena kita ada di depan. Mereka lihat Nabi kita di masjid. Mereka lihat Nabi kita di medan perang. Mereka lihat Nabi kita ikut gotong royong. Mereka lihat Nabi kita dengan pakaian sederhana. Mereka lihat bagi Nabi bersama orang-orang miskin. Sampai-sampai Nabi kita katakan, kalau teringin untuk berjumpaku, tumbuhilah aku bersama golongan orang-orang miskin. Bukhuni di zumratil masyakin. Sama siapa? Sama siapa? Nemas uu Allah itu gambar untuk uang. Ini coba, ini abang nih tentu punya ribuan
jenis gambar dengan keluarga, dengan siapa. Tapi kenapa gambar Tuhan yang terpajang? Karena Tuhan tadi itu berkenan untuk bergambar dengan beliau dengan kerendah hati mau bergambar dengan kita, sehingga jadi kita banggakan, kita idolakan. Nah, bagaimana? Padahal berbicara tentang politik, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang pengalaman, mungkin usia beliau 2 kali lipat lebih panjang dari lebih tua daripada kita. 45-an? 36. Hah, baru 36. Tuhan dah hampir 90. 3 kali lipat. Jadi yang hak di atas tadi itu mau duduk di bawah dengan orang yang tidak memiliki apa-apa, itu besar banget. Nah, begitu dengan bagi Nabi. Seorang jariah, 5 menit terakhir. Jariah datang. Kasar ketika, ya biasalah dengan jariah budak perempuan pada saat disuruh, kadang-kadang dia main-main kesana dan kemari. Tapi karena merasa bersalah, setelah pesan daripada keluarga tadi itu diberikan, itu juga dicarikan, maka pada saat itu dengan jariah untuk kembali ke rumah agak bimbang dan bisau. Kenapa? Sebab karena tidak tepat waktu, sebab tidak langsung melaksanakan tugas, sebab karena ada dengan sebagian masa yang digunakan untuk bermain. Kepada siapa jariah tadi itu mengadu? Tak ada nama. Jariah itu siapa nama? Tak ada yang tahu. Daripada daerah mana? Tidak ada yang tahu. Tidak ada kedudukan, tidak ada jabatan apapun. Bahasa kita tidak ada sembarang jabatan. Ya Rasulullah, saya tadi disuruh untuk menunaikan sesuatu, tapi saya sudah terlambat. Saya khawatir kalau entar nanti, aku akan dimarah sama. Saya khawatir kalau nantinya aku akan dimarah sama majikanku atau juga sama orang rumah. Berkenan tak baginda ikut aku untuk ya memohonkan syafaat agar dengan mereka tidak marah kepadaku. Bayangkan kalau Perdana Menteri diminta oleh Menteri Keuangan, tak masalah. Atau sebaya usia, Tuan Daim yang minta dengan Dr. Mahathir, tak problem. Sebab dulu pernah zaman beliau, Tuan Daim jadi Menteri Keuangan. Atau sesama Jakarta, dengan Pak Lah. Der, misalnya, kan sama mereka tak payah pakai dokter-dokteran lagi, sama-sama punya jabatan. Sama-sama mantan Perdana Menteri. Der, di mana nanti? Yuk kita main golf atau buka pasar di mana? Ya, Pak Lah kan, atau lah aja begitu. Ini dengan jariah, tak ada nama, tak dikenal, meminta baginda untuk datang ke rumahnya semata-mata agar memberikan syafaat kepada jariah yang berkenan. Nabi kita mengucapkan hubban wa karam, dengan senang hati. Nabi kita pun pergi. Assalamualaikum, setelah sampai ke rumah. Mereka jam, suara tadi itu suara baginda Nabi. Assalamualaikum, semuanya senyum. Assalamualaikum. Jadi Nabi kita kata, kenapa tidak dijawab pada kali yang pertama? Kenapa mereka menjawabnya secara perlahan-lahan? Jadi kata mereka, sebab kami inginkan kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan. Salam hormat, salam mesra, salam cinta, salam satu Malaysia untuk. Jadi semuanya dapat. Kalau sekali saja, setakat 1 kali saja kita dapat kesejahteraan. Tapi kalau sampai 3 kali, semuanya dapat. Terus nanti kita katakan, jariah ini meminta dengan saya agar aku berkenan untuk hantarkan dia ke sini. Sebab dia merasa bersalah. Sebab karena dia sebelum menunaikan hajat atau membelikan sesuatu tadi itu dia main-main. Masya Allah, tabarakallah. Mereka pun juga mengucapkan hubban wa karamatan. Kenapa? Dengan mereka mengucapkan dengan senang hati. Sebab ini suatu anugerah dan juga suatu nikmat yang dengan asbab jariah tadi itu, wanita perempuan hamba saya tadi itu, Nabi kita datang berkunjung ke rumah mereka. Tawadhu yang seperti itu, jariah pun kalau pada itu ditanya siapa yang diidolakan, mesti Rasulullah SAW. Itu mungkin kekurangan yang tidak kita miliki. Jadi itu saja pesan untuk diri pribadi saya.
bagaimana dengan kita, kita dapat mencontohkan yang terbaik daripada segala galanya, satu. Dan bagaimana dengan kita, kita boleh menerima cadangan, nasihat, pandangan, bimbingan daripada orang lain. Sebab kenapa? Sebab sudah merupakan tabiat manusia memandang yang kurang daripada orang lain. Maka dengan pandangan yang kurang tadi itu kita untung. Kalau dia pandang yang elok-eloknya saja, kita tidak tahu, Syekh, itu sakunya jebol, jebol, lubang. Akhirnya ada perbaiki. Makasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, di belakang estimanya, tuh, di belakang masnya, lampu belakang tak menyala. Terima kasih banyak, Syekh. Alhamdulillah, akhirnya diberikan lampu belakang supaya nampak kelihatan masnya. Tidak, ini misal saja. Lampunya cantik, tetap ya, misal. Lampunya sudah menyala, kedua-duanya. Jadi ada terima kasih banyak, dan terima kasih banyak karena diingatkan dengan Allah seperti itu. Cuma kita mau menerima benda negatif itu kalau dalam urusan keduniaan. Pecah ataupun juga cacat ataupun juga ada kotoran, tapi jarang-jarang mau kalau pada saat seseorang mengoreksi kekurangan yang ada pada diri pribadi. Imam Ghazali dalam satu ungkapan beliau, orang yang menasihatkan dan yang mengingatkan keburukan, kejelekan yang ada pada diri kita, itu sama saja perumpamannya dengan seseorang yang mengingatkan di dalam poketmu, di dalam jubahmu, atau di dalam almarimu ada kalak jengking, atau ada ular, atau ada apa yang membahayakan kepada kita. Jadi kita sangat-sangat memerlukan pandangan nasihat yang seperti itu daripada orang lain. Mungkin setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Syekh Munah, Syekh Munah Benjeri. Jadi peringatan khususnya kepada para pelajar yang menjayakan program ini, yaitu daripada kalangan pelajar Tek dan Fatwa, FIFA namanya. Jadi janganlah terhenti pengajian kita bersama dengan Syekh dekat kedatangan Syekh Yusin dan juga di rumah Sahibul Bait Dr. Azman. Bahkan Syekh insyaAllah setiap bulan akan kunjung ke Seremban dan pengajian bersama Syekh diadakan oleh asatizah daripada Seremban membaca kitab Minhaj Al-Qalibin Imam Nawawi. Jadi harapan saya supaya selepas daripada ini pelajar fiqh dan fatwa dapat sama-sama hadir bagi menjayakan program khususnya, maaf dengan bahasa Syekh, kalaulah ditanyakan kepada saya berkenaan dengan siapakah itu guru kamu Syekh Nuruddin, maka yang saya boleh ringkaskan apa yang saya baca daripada kitab yang Muqaddimah Usul Sarkasi yang beliau sebutkan, anna tamamal fiqhi la yakunu illa bi ijtima'i thalathati asya', tidak akan berhimpun dengan berhimpun tiga perkara. Yang pertama ialah ilmu bin nasyu'at, kemudian wal itqan fi zalika ma'rifah bil wuqufi 'ala nusus bi ma'aniha wa dhabt al usul bi furu'iha thumma al 'amalu bi zalika al 'alim. Maka di antara fiqh sempurna itu saya melihat perkara tersebut berlaku pada usia Syekh Nuruddin. Dan juga kalau ditanyakan bagi awak fiqh dan fatwa, bidang fatwa kalau dibincangkan syarat-syarat untuk mufti dan sebagainya, walaupun boleh dikuasai ke semua benda, tetapi ada satu benda yang agak susah antara disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, iaitu fiqhun nafsi, dapat memahami satu masalah dengan tepat dan mendalam. Itu juga yang saya nampak berlaku pada guru saya Syekh Nuruddin. Jadi saya mengharapkan supaya semua dapat mengambil manfaat di samping kita mengambil manfaat daripada para guru kita di universiti, antaranya yang ada pada malam ini Dr. Azman, Ustaz Yunus, Dr. Hisamuddin dalam bidang kepakaran masing-masing. Kita juga ambillah manfaat di luar bersama dengan guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari. Jadi sebelum saya mengakhiri majlis kita pada malam ini, sedikit saya berhati daripada pihak penganjur, iaitu ada sedikit buah pahala yang saya menyebut Dr. Azman bagi menyampaikan terima kasih kepada Syekh Nuruddin. Allahu Akbar.
Masuk. Ada satu lagi yang termasuk itu. Oh, masuk.